Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bosku, dimanapun berada, kita ketemu lagi dengan saya Donald Fajar. Mas bos, tetap jaga kesehatan karena memang kesehatan sekarang itu penting banget ya. Apalagi ini mendekati pancaroba, jadi mas bos harus hati-hati. Panas nanti tiba-tiba hujan, jadi mas bos tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersolawat, tetap sholat lima waktu supaya kita semakin kuat iman dan takwa. Mantap ya. Dan kali ini Doni punya relevan. Nah, relevan itu ada dua mas bos, yang GX dan DX. Di belakang saya ini GX. Nah, jadi apa? DRV. Iya. Iya, AC-nya double. Jadi kalau di di Futura itu ada berbagai tipe ya, yang GX dan DX. Nah, kalau istilahnya itu DRV sama DRV. Ya, ini tipe yang tertinggi lah intinya begitu. Nah, untuk harga berapa sih? Kita buka di angka berapa nih? 2004. 2004 berapa, Mamo? Kita lihat bocor aja dulu. Kalau ini mantep ini mas bos. Ini dia buat mas bos kalian, barangkali mau ada yang berjualan ya enggak? Mau ada yang piknik-piknik? Ya, ini pas banget. Kita kasih Rp38.500.000 untuk DRV ya, DRV tahun 2004. Jalan jadinya warnanya hitam, ini platnya Jawa Tengah mas bos, platnya K. Nah, tanya mana yang kurang tahu nih, Jepara atau Kudus? Ya kita lihat, Allah masuk dua sana mana, saya dinamu. Hatsyak! Nah, mas bosku, ini dia platnya K, pajaknya panjang ya, masih 1 tahun ke depan. Platnya K, 1639 DG, masih 1 tahun ke depan. Ini mobilnya mas bos. Ah, nih, breng. Ini peleknya pakai dok. Breng. Kita dari depan dulu deh. Kalau mobil insya Allah bagus, ini pakai skotlet ya mas bos, mungkin biar lebih bagus gitu ya. Nah ini dia DRV. Ini kalau dashboard masih utuh tuh, di tengahnya juga masih utuh, dan ini sebenarnya fabriknya masih utuh. Nah ini coba AC nya ada gak sih? AC-nya ada nih. Ada nih AC-nya nih. Tuh. Ini mesinnya mesin Futura ya, Mas Bos. Mesinnya mesin Futura ya. Jadi dia 1500 cc. Ini mesinnya nih, Mas Bos, kita buka ya. Kita buka. Let's go. Yes. Tuh. Spring kerontang. Dan tidak ada kelopos ya, nih. 2004. Ini kelopos. Warnanya hitam.
Nih, masih tipis banget tuh. Ini kulitannya masih utuh semua. Untuk ban juga masih tebal ya ini. Masih ada rambut-rambutnya tuh. Ini kemudian berapa nih? Ini tengah nih. Di tengah masih bersih semua tuh, sampai ke sini tuh. Mantap. Oke. Dan kalau real fun itu memang ada ininya ya. Real fun. Nah, ini belakangnya. Belakangnya aja door trimnya pakai ini ya, plastik. Nah, ini masih kosong. Tuh, aslinya double blower. Denso lagi. Lipo Denso. Bagus, Mas. Tuh. Masih lengkap semua, utuh. Futura 15. Wajahnya itu sangar ya. Wes, dia juga dapat panther lagi tuh. Buat escape. Ini Mas Bos, bodinya Mas Bos. Wah, ya kan? Si breng. Velgnya. Ini untuk interior masih bagus ya, masih utuh kok. Coba gas. Gas coba ya. Power on dial Mas Bos. Isi utuh ini di sini juga. Bagus lah. Pokoknya keren ini. Dan kita lihat bawahnya ya. Nih. Tuh Mas Bos. Rail Fun. Rp38.500.000. Silakan langsung dikepoin saja. Soalnya biar Mas Bos itu puas ya. Nah, kita lihat di atas tuh. Nah, aman ya. Aman gimana? Aman. Tuh. List-listnya, bodinya semua masih utuh semua. Seutuh sekali. Untuk bawah. Door trim juga masih bagus. Ini gak ada yang keropos nih Mas Bos. Ke depannya. Tuh, aslinya double blower. Kalau kita masuk di dalamnya, wah, ini tinggi banget Mas Bos. Nah, bagi Mas Bos yang mau ini ya, mau apa namanya, berjualan, aku ini mantap ini Mas Bos. Mantap banget, beneran. Bagus mobilnya. Beneran mobilnya bagus. Ayo, Rp38.500.000 untuk Rail Fun tahun 2004. Ini tipenya tertinggi DRV, bukan D ya. Karena kalau ini AC-nya single.
Dan lagi saya tunjukin Mas Bos, ini ada central lock di sini nih. Nih, central lock ya, sini nih. Unlock. Oh, kan masih jalan tuh. Ya. Mantap ini. Silakan Mas Bos. Ini di sini bisa buka enggak? Nah, kedua. Wis. Oh, ini tuh. Tuh ya. Tuh. Si lempeng. Masih lempeng. Lempeng jimpeng. Nah, ini harga menyesuaikan. Kalau Mas Bos mau di kaca film bagus, mungkin mau ditambahin ya. Tinggal langsung telepon Mas Bos hari aja. Di 0877-309-399 ya. Langsung telepon ya. Mas Bos, saya dibonusin kaca film. Bukan dibonusin, tambah sendiri dong. Enggak. Ya siapa tahu ya kan, lagi pas telepon Mas Bos hari kemudian dikasih harga murah ya kan. Itu loh maksudnya. Jadi Mas Bosku langsung tembak saja harganya berapa. 38,5 nih gotik. Nah, 38,5 kalau enggak nawar dikasih kaca film misalnya. Ah, mantap itu. Win-win solution itu namanya. Oke. Nah, GRV. GRV. Kalau DRV dia aslinya single blower. Kalau ini double blower. Oke, Mas Bos. Nah, sekali lagi nih kita tunjukkan. Oh, kita mantap toh. Oh ya. Oke, warnanya hitam. Rp38.500.000. Silakan Mas Bos langsung dibungkus saya. Oke, Mas Bos. Kita cek-cek unit lagi. Di sini ada limo masih. Ini dapat Panther nih. Ini Escape masih. Ya, kemudian ada Terios tuh 2017. Oke. Ada Avanza, enggak tahu ini udah laku belum. Innova, Grand Livina, Vios, Pajero, Mercy. Ini kayaknya udah laku itu pembelinya tuh. Oke, Mas Bos. Innova Reborn juga udah laku. Langsung kepoin mawon nggih, monggo. Mantap ini unitnya. Bahannya bagus ya, bahannya bagus sih. Lumayan Mas Bos. Well fun. Sip. Yo, oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Demikian Mas Bosku, review kali ini ada Relvan 2004 tipe GRV ya. Mudah-mudahan Mas Bosku cocok harganya, cocok unitnya. Cek langsung barangnya ke sini boleh, langsung cek atau mungkin langsung via WA atau telepon dengan Mas Bos Hari langsung nego harganya. Monggo, kita bebaskan. Saya Dono Fajar, terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe buat channel YouTube Jaya Motor. Sehat selalu Mas Bosku. Jangan lupa bersolawat dan lupa salat lima waktu supaya kita tetap teguh di pendirian kita. Mantap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.